Assalamualaikum. Okey, untuk hari ini saya nak habiskan tajuk fungsi kuadratik dan hari ini adalah melakarkan graf. Okey, seperti biasa, buku teks ambil. Semua dah dapat buku teks. Buku latihan, buku kerja ambil. Kalkulator ambil, pembaris ambil, alat tulis ambil. Okey. Alright, so settle eh. Okey, jadi ready semua melakar graf fungsi kuadratik. Mula-mula awak kena kenal pasti A. Apa maksud dia kenal pasti A? Okey, yang ni awak boleh rujuk juga dalam buku teks eh. Dia ada nota-nota dia dekat situ eh. Okey, A ni adalah menentukan bentuk graf. Jika A awak positif, graf awak akan senyum. Jika A awak negatif, graf awak akan masam. A tu apa? A tu sama ada yang dekat bentuk am tu, AX kuasa 2 plus BX plus C. This one, A tu. Ataupun bentuk vertex. Begini. Itu A tu. Okey. Tentukan vertex. Okey, tentukan vertex tu mendapatkan simetri dan nilai maksimum atau minimum. Tentukan vertex ni saya nak buat cara lain sebab ini bila kita buat graf dia ada dia tidak persamaan awak tu tidak sama dengan kosong. Persamaan awak tu ada function fx. So, apa yang saya nak awak buat nanti untuk tentukan vertex sama je dia punya konsep. Ini dia punya rumus. Oh, kuasa 2 hilang. Okey. Tetapi untuk simetri, maksudnya paksi simetri ni saya nak awak buat x sama dengan negatif b per 2a. This one. Untuk nilai maksimum atau minimum ni bermakna awak masukkan x yang awak dapat nanti ke dalam persamaan fx awak. Begitu. Ke dalam persamaan ni nanti dapat x nanti berapa nanti saya tunjuklah. Masuk terus dalam ni. So awak dapat fx. Fx ni kata lain dia y kan. Kalau dia paksi, ni kan fx, sini kan x. So ni koordinat x ni adalah koordinat apa? Y. So ni y. So bila dapat ni nanti gabungkan dua-dua x dengan fx ni ataupun x dengan fx ni ataupun kata lainnya adalah x dengan y ni kita dapatlah ni titik minimum atau maksimum. Dia direct terus. Nanti saya tunjukkan satu-satu. Okey. Okey. Cari pintasan y. Pintasan y ni apabila apa? Kalau pintasan y contoh saya punya lengkung macam ni. Ni. Kalau pintasan y apa yang kosong? X sama dengan kosong. Pandai. Nanti awak gantikan x sama dengan kosong ni dalam persamaan. Persamaan fx awak tu. Gitu. Okey, masukkan. Okey, cari punca x ni. EQN. Yang awak tekan EQN tu, awak dapat yang AX kuasa 2 plus BX plus C tu kan. Awak dapat X sama dengan apa, X sama dengan apa. Itu dia EQN. So, ni ada step-step dia, 4 step. Okey. Kalau tengok ni, kita pening. Nanti tak ingat semua, tak teringat. Sebab itulah ada latihan. Okey, tengok nombor 15. Lakarkan graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan negatif x kuasa 2 plus 4x plus 12. Okey. Nampak tak? Kalau dekat sini kosong. Kalau nak tukar pada bentuk vertex, negatif 12 ni campak sini. Betul? Okey. Sekarang ni apa sahaja kalau lepas ni tak payah pakai yang negatif b per 2 tu. Bentuk vertex ya, tapi kita pakai yang lebih mudah. Okey, mula-mula kenal pasti A. Okey, so mana A awak? Ni A, ini B, ni C. So A awak apa? A adalah negatif. Graf apa? Yang pertama A awak negatif. Graf masam. Macam tu. Okey, lagi. Yang kedua, tentukan vertex fx sama dengan. Okey, tentukan vertex nombor 2. So mesti bentuk ni A x tolak P kuasa 2 tambah Q. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, jom. Okey, sekarang ni kita buat ni, saya ajar eh. Mula-mula awak cari x dulu. X sama dengan negatif B per 2A. Ni rumus dia. Negatif B per 2A. Macam HTP kan? Okey, negatif B per 2A. So, kita masukkan. Negatif tu kekal lah. Memang negatif ni memang rumus eh. B.
B4, 2, A negatif 1. So, jawapan? Berapa? 2. Yes. So, X dapat 2 kan? Okay, bila X dapat 2, gantikan dalam apa step seterusnya? Gantikan dalam FX. Okay, jom. So, FX kita ni, X ni ganti apa? 2. Kita belajar tajuk pertama, fungsi tu hari. Ha. So, automatik persamaan awak ni, persamaan awak adalah, okay, sekejap, saya tulis persamaan dulu, sorry. FX awak adalah, itu persamaan asal, macam ni. Okay, now, FX awak dapat 2. Ha, faham tak ni 2? Okay, ganti dalam tu. So, negatif ni kekal. Okay, X kuasa 2 ni. 2 kuasa 2. Faham? 2. Begitu. Okay, so jawapan. Negatif 4 tambah 8 tambah 12. Berapa dapat? 16. Okay, ini orang dapat ini. Okay, apa saya cakap? Gabungkan dua-dua jadi koordinat. So, 2 dengan 16. Faham? Okay. Daripada sini, okay, masukkan dalam tu. Ha, okay, jom masukkan. Mesti sebab tu markah tu. So, FX sama dengan A. A awak berapa ni? Negatif apa tu? Negatif 1. So, negatif lah. Okay, X. Okay, macam nak dapatkan P ni? Macam mana saya ajar sebelum ni? Ni X sama dengan 2 kan? Nampak tak? X sama dengan 2 kan? Ha, X sama dengan 2 ni, 2 bawa ke sebelah sana. 2 bawa ke sebelah sana jadi tolak 2. Nampak? Kalau positif jadi tolak lah. Kalau negatif jadi tambah. Ha, macam tu. You follow balik kuasa 2. Tambah Q awak yang ni. Ya, yeah, simple je. Tak payah pening-pening. Ha, faham? Okay, ha, selesai. Okay, itu untuk yang step yang kedua, okay? Okay, step yang ketiga dia suruh buat apa? Step yang ketiga. Cari pintasan Y. Okay, jom. Step yang ketiga, pintasan Y. Macam nak cari pintasan Y? So, ini dia punya persamaan. Pintasan Y. Bila apa? X sama dengan kosong. Okay, so masukkan lah. Fx ni y lah kan? Ah, macam tu. So, x kosong. 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 So, pintasan y adalah berapa? 12. Ah, ya. Yeah. Seterusnya, cari punca-punca x pula yang keempat. Maknanya, EQN. Ah, ni senang je. So, yang keempat adalah cari punca-punca. Salin balik tadi. Okay, dah. Okay, cari jom. Punca-punca X sama dengan negatif kan? X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 4. A sama dengan negatif 1, B sama dengan 4, C sama dengan 12. So, tekan sama dengan X yang pertama dapat 6, X yang kedua dapat negatif 2. Calculator, jangan dengar je saya cakap. Sebab itulah awak bila dengar penerangan, awak dengar je, awak takkan faham. Calculator, buat buku, rujuk. Dan fahamkan. This one puzzle. Banyak sangat puzzle. Bawa ada satu puzzle, dua puzzle, tiga puzzle, empat puzzle ni. Okay dah. So dah dapat semua ni, barulah kita buat graf. Okay. Lakar je. Tak payah susah. Okay, macam nak lakar? Okay. So sekarang ni bila dia masam, maknanya ini adalah titik maksimum. Mana titiknya? Yang tadi kita buat tadi. 2, 16. Okay, bagaimana boleh imagine? Ada ke atas, yes. Okay, tengok eh. Agak-agak je. Mana 2? Ni X. FX ni adalah Y lah. Okay, so 2. Agak-agak 1, 2. Okay, sinilah katakan 2. 2, 16. Mana 16? Agak-agak. So, sini puncak dia. Okay, lagi. Apa lagi yang kita dapat? Ha, ni puncak 2, 16. Settle dah dapat dah. Paksi simetri dia, ah ni X sama dengan 2 ni. Okay, tak apa, kejap lagi. Okay, lagi. Pintasan, ah ni nombor 3. Pintasan Y adalah 12. 12 mana? Agak-agak lah, sini kot 12. Jadi nanti graf awak akan memintas paksi Y. Okay, lagi. X awak ada 16, 1 negatif 2. Mana negatif 2? Ni tadi 12 eh, pintasan Y. Okay. 16 sini. Okay, 6. Mana negatif 2? Okay, so sini satu, sini satu. There, complete. So,
Settle. Begitu. Okey, jadi perasan tak? Apakah X sama dengan 2 ni? Pandai. Paksi simetri. So, kalau kita buat yang rumus yang saya ajar ni tadi, terus boleh dapat asas simetri. Tak payah nak buat yang apa tu, B per 2 kuasa 2 tu pening kan? Ha, tak payah. Macam ni pun tak apa. Dengan syarat awak letak balik semula dalam bentuk ni. Okay. Ha, nampak tak? Kan? Okay. Lagi. 16 ni apa? Nilai maksimum ni. Gabung dua-dua jadi apa? Ya. Yeah, titik maksimum. Nampak tak? Simple. Ha, senang. Aha, kan ikut step. Selesai. Okay. Alright. Okay. So latihan muka surat 31, 32, 33. 31 dan 32 tu rujuk video sebelum ni eh. Okay eh. Yang selebihnya tu hari ni punya. Yang 31, 32 tu video sebelum ni dah buat. Tapi saya tak bagi latihan. Okay. So ikut step yang saya ajar ni. Okay. Buat untuk latihan dalam buku rujukan. Okay. Buku rujukan pula. Buku kerja. Eh. Okey, seterusnya untuk menyelesaikan masalah fungsi kuadratik, Suresh dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan Mereja Lembing peringkat daerah. Okey. Jadi kalau jumpa soalan panjang macam ni, apa yang saya akan ajar awak? Keluarkan. Oh, dah tingkatan 4 eh. Saya tak nak nanti tingkatan 5 bermasalah, tak mau. Suresh dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan Mereja Lembing. Mereja Lembing eh. Ha, boleh imagine Mereja Lembing. Ha, okey. Suresh merejam bantal lembing pada jarak 3 meter dari permukaan tanah. Ha, macam mana tu? 3 meter dari permukaan tanah. Okey. Tinggi lembing yang direjam dari fungsi. Okey. Dengan keadaan H ialah ketinggian lembing dalam meter dan T ialah masa dalam saat. Cari tinggi maksimum lembing itu direjam. Ha, gitu. Okey. Macam mana nak cari tinggi maksimum? Cuba awak lukis. Agak-agak macam mana lembing ni? Ha, lembing dia baling. Siung kan? Okay. Ha, jadi persamaan dia. Tinggi lembing ni. HT sama dengan negatif 5T kuasa 2 tambah 14T tambah 3. Ha, tinggi lembing sesudah merejam bantal lembing pada jarak 3 meter dari permukaan tanam. Hanya tinggi ke atas ni. Siung macam tu kan? Okay. Cari tinggi maksimum. Tinggi maksimum ni bermaksud adalah kan kalau kita okey. Kalau A negatif ke positif, A awak negatif 5. So negatif. Bila negatif dia akan jadi masam. Ha, memanglah masam, mana ada orang rejam lembing macam ni. Ada ke rejam lembing siung macam tu? Apa hal daripada bawah kan? Ha, okey. Jadi dia rejam lembing mesti begitu. Okey, jadi bila dia masam, bermakna ini kita panggil sebagai titik maksimum. Ya, yeah. Jadi bila puzzle kita dah tahu macam ni, oh titik maksimum, then you kena cari titik maksimum. Ha, macam mana nak cari titik maksimum? Macam mana? First step, okay. So ni dia akan ada bentuk apa? Vertex. Hanya bentuk vertex sahaja yang ada maksimum ni, iaitu HT pakai HT lah, kalau FX pakai FX lah. A X tolak P kuasa 2 tambah Q. Ni bentuk vertex. Bentuk vertex yang ada titik kan? Maksimum dengan minimum. Sebabnya yang ni kita tahu, yang ni kita tahu, kita gabung. Okay. So buat macam yang saya ajar tadi. Awak pakai HT sama dengan negatif 5T kuasa 2 tambah 14T tambah 3. Okay. Awak pakai X sama dengan negatif B per 2A. So automatik awak akan dapat simetri kat situ kan? X nilai bagi X kan? Ha, so nanti kat sini dah settle. Okay. So negatif B awak apa? 14. 2. A awak berapa? Negatif 5. So kira kan? Berapa dapat? 7 per 5. Ha, pandai betul. Okay, lagi. Apa lagi saya ajar lepas tu? Ha. Lepas kita dah dapat X sama dengan 2B, apa kita buat? Negatif B per 2A, apa kita buat? Gantikan dalam FX, pandai. So kalau sini T bermakna sini bukan X lah. Situ awak kena pandai-pandai ubah. Sini adalah T lah. Faham. So dia akan jadi HT lah. Jadi bila HT, T awak adalah 7 per 5. Automatik sini kena ubahlah semua.
see. Okay, kira berapa? Kira. Jangan malas. Cepat. Berapa? 64/5. So, dah dapat kan? Okay. Apa yang saya buat dua-dua? Kalau dah dapat 2 dengan 16 tadi. Gabung kan? Yes. Okay, gabung. So, akan dapat 7/5 dengan 64/5. So, apa benda ni? Apa benda tu? Nyong kata semua. Apa ni? Titik apa? Maximum pandai. Kalau dia senyum, titik minimum. Depends lah. So, titik maksimum. Bila titik maksimum bermakna okay, rejam lebih siung. Okay, 7/5 ni 7/5. Paksi simetri. Ni katakan kan, katakan nilai bagi Y. So, tengah-tengah ni, debucu ni kita panggil titik maksimum dia berapa? Habis kalau dia kata tinggi maksimum, mari satu. Siung, paling tinggi tu yang ke sini kan? Betul dia turun balik kan? So, paling tinggi adalah berapa? Ya, 64/5. So, tulis situ tinggi maksimum 64/5. Macam tu. Itulah ceritanya. So, jadi kalau nak dapat maksimum dengan minimum ni, hanya kita pakai bentuk vertex. So, macam mana kita nak buat? Ingat saya punya ni. Kalau sini HT, sini T lah. Kalau HX, sini X. Okay, macam tadi kan dia FX. Belakang ni. So, sini X lah. Dia ikut. Macam tu. Okay. Apa tu kita gantikan macam fungsi. So, kita dapat dua ni. Jadi kita cantum. Jadilah titik dia. Okey, cuba buat. Imagine. Lakar. Lakarkan. 7/5 je. Paling tinggi. 64/5. Nampak tak? So, automatik ini adalah dalam kata lain. Kalau kita dapat yang guna negative B per 2A ni. Kita dapat apa? Paksi. Simetri. Tu. Nampak tak? Tu. Nampak tak? Okey. Dan bila kita menggantikan dalam HX ni, kita akan dapat apa? Nilai bagi Y kan? Ataupun nilai maksimum. Kalau minimum lah, nampak tak? Bila kita gabung dua-dua jadi titik. Y paling tinggi kan? Paling tinggi. Jelas. Kan? Senang kan? Okay. Alright. So, kita teruskan. Okay. Untuk B pula, hitung masa dalam saat bila lebih itu menyentuh tanah. Menyentuh tanah. Balik wali siung. Pap. Jentuh tanah. Okay, now. Ini adalah rumus bagi ketinggian kan? Tinggi lembing. Sekarang dia kata lembing itu dah jatuh permukaan tanah. Dia nak masa. So, kelas, tulis apa yang nak dicari. Dia nak T. Lembing sentuh tanah. Kalau lembing dah sentuh tanah, dia jatuh ke debuk kat bawah ni. Ada lagi ke tinggi dia? Tak ada kan? Bermakna apa yang kosong? HT kosong. Kenapa HT? Sebab dia kata tinggi lembing yang dirijam diberi oleh fungsi ni. Ni. Jadi ni tinggi. T ni masa. Dalam fizik ada kan? Jadi, okay. Jelas eh? Okay. Jadi dah kosong. Jadi kosong. Follow je lah. Nampak tak? Nampak tak? Ni awak kena fikir, nampak tak? Tak ada. Dia tak cakap pun. Dia kata tinggi tu kosong. Dia tak cakap. Tapi macam mana kita tahu? Dah lembing tu jatuh tanah. Ada lagi ke tingginya? Masa ni dia ada tinggi. Oh, betul dia tinggi sikit. Ni tinggi sangat. Lepas tu, tinggi sikit. Rendah. Pelapak jatuh tanah. Ada tinggi? Tak ada lah. So, tinggi kosong. Dia masukkan kosong. So, macam kenal. EQN. Begitu. Okey. Jadi bila EQN berapa dapat? Ya, penat saya tunggu awak ni. Berapa dapat T sama dengan? Yang pertama negatif 1/5, T yang kedua berapa?
3. So yang mana satu kita nak reject? Kenapa reject yang ni? So ni jawapan dia. Kenapa reject negatif 1/5? Mana ada masa negatif, betul tak? Ada ke masa negatif? Tak ada. Haha, okey. Jadi pada masa 3 saat, maknanya dia bayar lembing. Zak 1 saat, 2 saat, 3 saat gedebuk jatuh. Lembing habis jatuh tanah. Okey, jadi selesai. So itu je. Simple. Okay, simple. Tak susah. Okay, so apa yang saya nak buat kali ni, kejap-kejap. Saya sebenarnya nak tunjukkan lagi satu lagu kanggra saja. Saja nak tunjuk sebelum ni. Okay, tengok. Saya cuba yang ni. Fx sama dengan x tolak 1 kuasa 2 tolak 4. Okay, contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Okay, kalau begini, saya tanya awak dulu. Ni bentuk vertex ke tak? Dah kan? Okay, kalau dah lagi senang. Okay, tengok eh. Kalau tadi kita mula step pertama apa? Step pertama. Kenal pasti A. Bagus. A awak positif negatif? A depan dia. Positif. Kalau positif graf, senyum. Okey, nombor 2. Bentuk vertex. Patutnya bentuk vertex A, X tolak P, kuasa 2, tolak Q kan? A tambah Q. Dah rapat dah macam atas tu. Kan? Okey. Kalau dah dapat, tak ada masalah. Dah cantik dah bentuk vertex. Okey. Mesti dia ada titik dia. Apa dia? X tolak 1 ni besar, maknanya apa? X sama dengan 1 kan? Kalau bawa ke sana jadi X tolak 1 kan? Ya, yeah, so jadi X 1. Y yang paling belakang sekali, pandai. Dah, ini apa benda ni? 1 negatif 4 ni. Pandai. Titik apa tu? Ya, yeah, titik minimum dia. Okey, lagi. Nombor 3. Besok kita buat kena cari apa lagi? Pintasan, pintasan Y. Okey, bagus. Kau nak cari pintasan Y, apa yang kosong? X kosong. Okey, mana rumus tadi? Fx, X tolak 1. Dia saling balik. Okey, rumus X kosong. Okey, so, kosong tolak 1, negatif 1, kuasa 2, 1 kan? Negatif 1 kuasa 2, 1 kan? 1 tolak 4. Okay, so ni pintasan apa? Pintasan Y. Lagi yang keempat, kita suruh buat apa? Apa yang keempat? Mana yang keempat? Cari punca X. EQN lah. Okay, EQN. Okay, kat sini. Macam mana dapat EQN tu? Ni persamaan asal kita kan? Kan sebelum ni dah ajar boleh kembang, jadikan bentuk am. EQN kan mesti daripada bentuk am kan? Kembang je lah. Tambah tolak. Okey. So lagi X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. So EQN. Kereta ke kereta, jangan malas. Kira. Apa dapat X yang pertama? 3. X yang kedua? Negatif 1. Okey, jom langkahkan graf. Cek lakarkan graf. Tengok titik minimum dia. 1, negatif 4. Okay. Sini 1. Sini negatif 4. So, sinilah. Paling minimum dia. Betul? 1, negatif 4. Lagi. Ni. Pintasan Y dia negatif 3. So, negatif 3. Lagi. X dia. Yang pertama adalah negatif 1. Yang kedua adalah 3. 3. Okey. Okey. Mesti buat graf. Nampak tak? So, tepat tak ni? Ni apa ni? Paksi. Simetri kan? X sama dengan 1 kan? Nampak tak? Daripada vertex pun kita dah boleh dapat. Okey. Memang kena vertex lah. Tak ada mula lain. Kalau bentuk am, tukar pada bentuk vertex. Okey, lepas tu ni gabung dulu jadi 1 negatif 4. Apa ni? Titik minimum. Ni titik minimum. Kalau negatif 4 je, nilai minimum. Nilai minimum. Titik minimum. Faham? Okey. Satu lagi contoh kita try.
fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 5. Okey, cuba. Okey, mula-mula sekali. A. Negatif. Betul? So, graf. Masam. Cantik. Okey, nombor 2. Nombor 2 apa? Kena buat bentuk vertex. Okey, bentuk vertex apa? Fx sama dengan A. X tolak P kuasa 2 tambah Q. Okey, macam nak buat bentuk vertex ni? Mula saya suruh buat apa? X dulu. X sama dengan negatif B per. Okey, so negatif B awak apa? 4. Sebab ni X kan? Ni pun X lah. Ha, macam tadi T ni pun T. Okey. 2. A awak berapa? Negatif 1. Yes. So, ni A. Ni B. Ni C. Ha. Okey, dapat berapa tu? 2. Settle. Bila dapat X sama dengan 2, buat apa? Masukkanlah asal lah ni. Jangan masuk sini nak buat apa? Masuk FX ni. Bukan ada apa-apa kat situ. Ha, okey. Okey, masukkan yang asal. So, Fx sama dengan. Okay, masukkan 2. Oops, sorry. Negatif 2 kuasa 2. 4. Negatif 2. Negatif 2 pula dah. 2. Tambah 5. Okay, calculator. Berapa dapat? Sembilan. Okey, apa yang saya suruh buat dua benda ni? Gabung. Dua dengan pandai. Okey, lepas tu buat apa lagi? Ada bentuk vertex kan? Belum masuk lagi kan? Ha, masukkan ke dalam bentuk vertex. So, bentuk vertex kita fx sama dengan a. Negatif. Ha, follow bentuk vertex ni. X. X ni sama dengan dua. Macam nak bawa ke dalam kurungan? Bawa ke belakang. Jadi, tolak. Masa 2. Pandai. Q awak yang dapat ni. Yes. Ni bentuk vertex. Ha, faham? Ha, ni bentuk vertex. Ha, okay. So, daripada bentuk vertex ni, boleh dapat 2 dengan 9 ni. Faham? Okay. Seterusnya, 2 dengan 9 ni apa? Ha, apa tu? Titik. Maksimum. Pandai. 2, 9. Ah, si. Dah pandai dah tu. Okay, seterusnya. Sebab tu kena buat banyak latihan. Okey, nombor 3. Pintasan Y. Bila pintasan Y ni apa? X sama dengan kosong. Oh, mesti buat step ni. Tak buat siap. Okey, so mana persamaan kita tadi? Persamaan asal. Ah, tu. Salih balik. Okey, X kosong. Fx ni pintasan Y lah ni. Fx ni ialah Y. So, kosong. Kosong. So, pintasan Y dia berapa? 5. Okay, settle. Lagi yang keempat. Nilai X. So, ini adalah EQN kan? So, Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 5. Okay, EQN. Good. Okay, teruskan. Ha, calculator. Pastikan buatlah. Negatif 1, 4, 5. Okay, so X1 dapat. X yang pertama dapat 5. X yang kedua dapat negatif 1. Okay, so barulah kita buat graf. Okay, graf 2, 9. Okay. Agak-agak. 2 kat sini, 9 dekat sana. So, sinilah dianya. Okay, lagi. 2, 9 dah ada. Settle. 5. Pintasan Y. 5. Agak-agak 5. Settle. X dia pula 5. Negatif 1. Okay. Ha. Siap. So 2 ni apa kelas? Setiap kali tu saya ulang. Pak si simetri. Pandai. 9 ni apa? Nilai maksimum. Gabung dua-dua jadi apa? Titik maksimum. So kalau saya kata, tuliskan persamaan paksi simetri. Ha, bukan dua je. Apa dia? X sama dengan 2. Sudah dapat. Nyatakan nilai maksimum. Kita ganti. Oh, dah dapat 9. Ha, nampak tak? Simple. Buatkan bentuk vertex. Isi je. Dapat apa? Okay. Okay. So, settle.
Untuk seterusnya adalah latihan lah, of course kan. Mesti ada latihan. Latihan. Latihan buku kerja, muka surat. Okey, siap. So jangan malas. Okey, pastikan raya cuti raya Cina ni manfaatkan masa sepenuhnya. Okey? Alright, bye. Assalamualaikum.